Anda kembali bersama kami di Newsline. Kalau settingan sudah seperti ini, di belakang ada Candi Borobudur, ini soal tradisi, soal heritage atau budaya kita nih. Nah, informasinya pemirsa, melestarikan warisan tradisi nenek moyang ini menjadi salah satu kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh warga Desa Tompo Mulyo, Pati, Jawa Tengah. Ya pemirsa, ratusan warga berkeliling desa dengan mengarak puluhan gunungan hasil bumi sebagai bentuk ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Warga Desa Tompo Mulyo, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah, berkeliling desa dengan mengarak puluhan gunungan hasil bumi. Arak-arakan ini dimulai dari rumah kepala desa menuju punden dan diakhiri dengan kembali ke rumah kepala desa. Setelah gunungan ini diarak, kemudian warga setempat berebut untuk mengambil hasil bumi yang telah diarak tersebut. Mereka menganggap gunungan yang telah diarak dan didoakan oleh ketua desa ini dipercayai bisa membawa berkah bagi keluarganya. Untuk apa itu, Bu? Untuk apa? Di masa? Kenapa dirampas, Bu? Berkahnya. Mau di masa untuk dikeluarkan satu keluarga. Sementara itu, Kepala Desa Tompo Mulyo Sukawi mengatakan, arak-arakan gunungan ini merupakan bentuk rasa syukur warga kepada Sang Pencipta yang telah memberikan limpahan rejeki selama setahun dan sebagai rangkaian sedekah bumi dan menguri-nguri tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang. Dalam rangka sedekah bumi mengadakan arak-arakan gunungan, puluhan gunungan hasil bumi, moga-moga kedepannya diberi hasil yang lebih banyak dan berkah. Diharapkan dengan tradisi ini, kedepannya hasil bumi warga setempat bisa lebih baik lagi. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV.